Banjir susulan. Pukul berapa ini? Pukul 12 lewat. Banjir susulan. Halo, apa kabar Indonesia? Kabar terbaru Indonesia Live. Kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk Anda yang ada di seputar tanah air Indonesia. Telah terjadi banjir susulan di Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Senin tanggal 13 Januari tahun 2023 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan video yang beredar, terlihat banjir bandang membawa material kayu dan lumpur kembali menerjang wilayah Desa Kalisat dan Sempol. Padahal tidak berselang lama sebelum kejadian banjir bandang susulan itu, lokasi tersebut sudah mulai dibersihkan oleh tim gabungan bersama Kodim 0822 Bondowoso. Banjir datang boleh. Belum diketahui kerugian maupun dampak akibat banjir susulan ini, pada siang hari kondisi cuaca di wilayah atas Ijen memang hujan, hal ini mengakibatkan terjadinya banjir susulan. Hingga kini warga masih dihimbau waspada banjir susulan dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan.